فلنفسه ومن أساء فعليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat yang dikasihi, bertemu kembali di Al-Mawaddah Channel. Pada hari ini, kami ingin membawa sahabat-sahabat sekalian untuk masuk ke ke hospital. Oh, nak pergi hospital lah? Just nak tunjuk bawah sama hospital. Maksudnya kiri sana kan? Ke kiri ni lah. Eh, dong, abau. Ni kiri ni, kiri ni. Special pada hari ini, kami bawa bersama seorang turis guide, nurse yang bertugas di hospital ini untuk membawa sahabat-sahabat sekalian melawat Hospital National Guard. Pertempatan untuk nurses-nurses. Oh, yang ini doktor. Doktor. Doktor yang kebanyakan dari mana? Kebanyakannya Saudi, tapi adalah sikit-sikit yang daripada luar. Dari luar ni kebanyakannya Mesir lah tu. Ini another type yang saya cakap building tadi atau MC1. Apa tu? Stand for what? Ini kawasan ni katil 1000 katil. Yes, 1000. Maksudnya 1000 katil. Patutlah. Jadi yang ini ni apa macam kira hospital kerajaan Jeddah yang paling besar. Maksudnya kira terus dia nama apa ni? Yang fisioterapi rehab. Yang ni lah Dr. Sultan. Okay lah. Sebab ini memang untuk kalau ikutkan selalunya lebih kepada pesakit-pesakit orang sini lah kan. Cancer semua kat sini tak? Yes. Tu kita, tengok Princess Nora onkologi ni. Sebab kita ada pusat onkologi yang terbesar. Mungkin di sini lah. Di sinilah kalau daripada Taif ke daripada terus lagi. Ya betul. Yang mak dia dah tempat kaki ni lah. Sebab kalau yang terus tu ni kalau nak tengok pintu depan hospital saya tunjuk. Jadi Safira datang ikut mana? Bas yang hijau tu bas kami. Nanti mana lagi situ? Yang ni kanan kiri. Kiri. Nampak tak bas hijau tu? Itu adalah bas kilang kami. Okey, nampak bas hijau ni bas nurse ni. Masya-Allah, nurse ini dilayan VIP. Okey, so ini kita duduk menunggu nak sakit kan? Ini bas. Ambil staff sebab sekarang kan pukul 5. So banyak kan ofis aku baru balik. Okay, jadi, doktor lah kot ni. Tengok ni. Ini pintu onkologi macam. Main gate sebenarnya kat sini lah. Tapi tak lagi lah dia ada another lagi. Wah, bas. National Guard Hospital. Yang jadi dia punya staff help macam untuk klinik, OPD klinik tu bangunan depan makcik ni. Ni makcik tadi tu. So dia macam klinik lah. Ni pergi terus. Terus ke kanan. Yang ke kanan. Kanan ni kanan. Ni kanan ah. Jadi kita lepas tu yang ni kanan, kiri. Kanan balik. Kita akan melalui jalan yang sama tadi. Cari tak jumpa ni. Boleh jumpa. Masya Allah, besarnya hospital ni. First time kita patutlah masuk. Patutlah dia pergi medical city ya. Sebab dia ada university sekali kat dalam. Ni belum siap sepenuhnya kan? Belum siap. InsyaAllah dalam bulan 3 ni katanya nak buka. Baru je siap ni. Cantik tu lah nak tengok dari jalan tu kan. Ini bangunan yang ini parking kenderaan. Sebelah kanan ni kan? Yang ni terus ikut. Terus. Cermin tu tengah nak. Ada lagi jalan U turn depan. Mana tak siap sini. Bestnya. Kalau macam rajin nak jogging tu boleh jogging kat sini. Atasnya ada taman boleh jogging. Ini ada gas sekali lagi. Ini belakang kanan ni.
satu-satu villa. Sini pun tak apa? Sini pun tak apa, sekejap je kan. Safira nak pergi mana? Oh tak, saya punya bangunan ni. Ke kanan depan. Oh depan masjid ni? Ya. Sini jumpa. Masya Allah, kita sampai rumah Safira Nurse Malaysia di Jeddah. Ha, ni tuan rumahnya. Assalamualaikum. Dari sini ada ruang tamu sebelah kanan. Tapi hari ni tak boleh tunjuk lah sebab dryer ni rosak. Jadi jemur pakaian di sini. Dan ada dua bilik tidur. Satu bilik tidur. Dan ini dapur. Ha, fully furnished. Punya fully furnished. Ada semua. Mesin basuh, dryer semua ada. Dapur. Tersejuk. InsyaAllah baiklah sahabat-sahabat. Alhamdulillah hari ini dapat tour ke National Guard Hospital di Jeddah, antara hospital yang terbesar, hospital kerajaan ya, dan juga dapat melawat kawasan perumahan lah, doktor dan juga nurse yang terdapat di kawasan hospital ini. Masya Allah, tabarakallah. Memang nampak kebajikan nurse di sini sangat terjaga lah, masya Allah ya. Jazakumullahu khair sahabat-sahabat sekalian yang setia menemani kami dari National Guard Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.